Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Gihar, saya Cinta Subuh. Ini diberi kesempatan sama di piku.com untuk sedikit membacakan bagian dari. Jadi mungkin apa ya, disuruh cerita, ini agak kaget sama kali baca novel sendiri dengan suara keras. Nah, yang mau saya bacakan adalah epilognya justru, karena menurut saya ini yang paling cocok dibacakan dengan cara yang apa ya, dengan gaya naratif. Oke. Oh ya, jadi novel Cinta Subuh ini, cerita dulu ya di depan. Novel Cinta Subuh ini ada dua sudut pandang. Saya ambil dua sudut pandang karakter. Yang pertama tokoh utamanya laki-laki Angga, yang kedua tokoh utama perempuan Rati. Jadi memang teman-teman akan ngerasain sudut pandang orang pertama, tapi dua orang yang berbeda. Nah, di epilognya justru sudut pandangnya sudut pandang penulis. Mulai ya. Ya, menurut Ibu, sudah waktunya kamu pikirkan sedikit tentang masa depan. Tahun 50 tahun itu dengan lembut kepada anak. Arya selalu pikirkan masa depan. Jawab sudah berwajah penuh di bawah itu tak kalah. Keduanya duduk menghadap taman sederhana di teras rumah yang tak kalah sederhana, ditemani matahari sebagai penerang utama dan semilir angin sebagai penyejuk udara. Arya bukan tidak mengerti maksudnya. Dia paham betul perempuan yang menjaga dan membesarkannya sebagai jiwa tanpa perang itu dan membahas pasangan itu. Membahas tentang pendamping yang dia harap segera hadir. Kamu pura-pura tidak tahu. Kamu tumbuh jauh lebih baik dari harapan itu. Tampan. Ibu bangga. Ah, ibu, tak akan aku jadi seperti ini kalau bukan ibu yang menjadi pengantarku pada akhirnya. Apa selama ini tidak ada perempuan yang berhasil curi hati kamu, nak? Saya tahu, inilah pertanyaan pamungkas ibu. Wanita yang tulus pada setiap orang yang dikenalnya dan lebih tulus lagi pada putranya. Wanita yang mengajarkannya bahwa tiada daya dan upaya kecuali demi menghadapi dosa. Ibu yang tidak pernah dalam budi kepada anak. Ibu yang membesarkan Arya seorang diri, tapi meskipun tanpa sosok seorang ayah, Arya tak pernah. Anak. Arya hanya tersenyum, hatinya berbunga, wajahnya mancung. Ada, jawabnya. Pikirannya mengarah pada sosok wanita yang dia kenal di kampus. Adik kelas yang menonjol bukan hanya karena kecantikannya, bukan pula karena cerdas. Belakangan, terutama sejak dia lulus dan jarang wajah wanita cantik itu menghiasi. Tapi Arya bukan laki-laki biasa. Dia tidak pernah berlama-lama membayangkan yang bukan haknya. Dengan segala cara dihapus bayangan cantik itu dari pikirannya. Sayangnya cinta tak sederhana itu. Dihapus dari pikiran dia malah pindah duduk di sebelah sana. Siapa namanya nak? Tanya sang ibu mencari diam. Arya sadar kalau nama wanita cantik itu disebutkan di hadapan dirinya, maka ingatan akan wanita itu akan melekat lebih lama dalam hati. Tapi Arya sudah yes, namanya Ratih Bu, Radinka Atika Wafia. Kapan ibunya terlihat penasaran sambil mengharapkan pertemuan dengan saudari yang terlihat putranya? Segera, insya Allah. Nah, itu epilog novel Cinta Subuh. Jadi, Cinta Subuh ini sebetulnya novel yang terbitnya tahun 2019, tapi usianya sudah cukup tua. Novel ini memulai debut pertamanya bukan sebagai novel, tapi justru sebagai film pendek yang saya tulis dan saya karyakan bersama teman-teman dari film tim tahun 2015. Jadi udah 5 tahun umurnya baru di tahun 2015, dia lahir kembali dalam menceritakan tentang Angga, laki-laki biasa, kayak kita semualah laki-laki biasa Indonesia pada umumnya, yang gak terlalu berprestasi, gak terlalu amat, dompetnya juga tebelnya karena stroke. Jadi dia laki-laki biasalah yang kemudian jatuh cinta sama Ratih, perempuan yang sebetulnya menjaga diri, gak mau pacaran, tapi berkat usaha kerja keras dan keputusan Angga akhirnya mau pacaran. Tapi si Ratih ini apa ya, ukti-ukti yang menjaga banget lah. Jadi dia mau pacaran dengan Angga, tapi dengan beberapa syaratnya. Artinya Angga harus menjaga sholat waktu. Sholat wajibnya 5 waktu.
hanya salat subuh. Tapi Angga nggak pernah bisa memenuhi yang satu. Dia susah bangun subuh. Makanya akhirnya putus. Nah, mungkin kalau dari yang saya ceritakan akan dapat kesan bahwa cinta subuh ini novel religi, novel islami. Iya, tapi juga enggak. Jadi kalau teman-teman subuh akan lebih banyak pesan-pesan universal dibanding pesan-pesan agamisnya. Jadi bisa dicoba sendiri nanti. Dan bisa dibaca juga di kuiku.com, di aplikasi, via website. Alhamdulillah, ini apa ya, karya pertama saya yang jadi novel cetak. Jadi saya nulis sudah cukup lama, dari 2012 menulis, tapi nulis itu lebih ke naskah film pendek dan series, baru di tahun 2018 akhir awal genjot untuk nulis novel dan jadi cerita. Jadi ini bisa dibilang ya karya pertama saya yang saya tekuni betul-betul sampai cetak, yang jadi titik balik saya bahwa apa saya mau nulis, saya mencintai. Begitu kira-kira tentang teman-teman yang mau ngobrol, nanya-nanya, boleh banget saya siap menjawab kalau saya mampu. Dari Akita, perasaan saat novel diterbitkan seperti apa? Kesan selama menjadi penulis juga seperti apa? Gimana ya? Waktu pertama kali novelnya terbit itu, pertama nggak percaya sih, kayak ada perasaan bahagia yang takut juga. Jadi karena saya juga manusia biasa yang mengharapkan novel saya bukan cuma terbit tapi juga laku. Jadi perasaan yang muncul ketika novel terbit itu dibanding bahagia lebih was-was. Aku nggak ya, nanti ada orang yang baca nggak ya, aduh nanti orang yang review katain apa muji ya, itu lebih banyak khawatiran-khawatiran kayak gitu. Terus setelah novelnya terbit, terus ngelihat sendiri, terutama ketika ngelihat sendiri itu ada di toko buku kan, karena saya juga orang yang kebetulan memang juga suka beli buku, beli buku banyak yang dibaca, beli buku 10 cuma 3 yang akhirnya dibaca dengan cepat. Jadi begitu saya ngelihat etalase toko buku, happy, langsung hilang tuh was-wasnya segala macam, langsung saya nggak mikirin lagi jualan, nggak mikirin lagi orang, langsung saya berubah perasaan, jadi kayak alhamdulillah ya berhasil menerbitkan satu buku kayak gini gitu, alhamdulillah berhasil mengikatkan ide saya di sebuah buku. Terus kalau ditanya kesan selama buat saya pribadi, menulis itu obat jiwa, entah jiwa saya, entah jiwa orang lain. Jadi kalau saya mumet dengan berbagai emosi negatif, biasanya saya curahkan lewat tulisan. Nah, ketika nulis itu, utamanya menulis fiksi itu kan kita membuat karakter utama ya. Kita membuat karakter utama itu inginnya yang berempati, yang baik, yang bisa dicintai pembaca dan dicintai lingkungan yang kita ciptakan di novel. Jadi ketika buat saya jadi penulis itu betul-betul apa ya? Mungkin saya jadi orangnya lebih pandai kontrol emosi mungkin ya. Jadi singkatnya itu tadi, nulis itu buat saya adalah obat jiwa, bisa jiwa saya, bisa juga jiwa orang lain, baiknya sih jiwa orang lain juga. Terima kasih kita pertanyaannya. Mungkin ini ya, saya sedikit sharing pengalaman juga. Ini setiap orang yang mau jadi penulis akan mengalami halangan dan rintangan yang beda juga, akan mengalami situasi yang berbeda juga. Kita bisa belajar dari orang lain, tapi yang lebih baik adalah belajar menempa diri sendiri. Itu kalau dari saya. Ada pertanyaan lagi dari Asia 30. Kak, apa sebelum diterbitkan pernah bingung saya jawab, karena alhamdulillah kalau saya
saya tidak belum mengalami ditolak penerbit karena kebetulan waktu itu seperti dapat jalan gitu. Cinta Subuh ini bukan novel yang mendadak yang idenya keluar untuk jadi novel. Jadi Cinta Subuh ini novel yang memang muncul sebagai film pendek dulu. Jadi udah ada film pendeknya, kemudian film pendeknya ditayangkan di YouTube. Jadi kita bisa lihat respon orang-orang, ternyata banyak komentar positifnya, ternyata film pendeknya banyak yang lain. Akhirnya jadi ada beberapa penerbit yang tertarik untuk mengangkat si film pendek ini jadi novel. Jadi waktu itu malah tidak. Kalau ditolak, novel alhamdulillah belum pernah ditolak. Tapi justru karya tulis saya yang lain itu sudah banyak mengalami penolakan. Jadi karena saya juga nulis naskah, bukan cuma nulis novel, saya nulis naskah, nah naskah yang saya tulis ini sering banget dapat penolakan bolak-balik. Berapa kali ya saya tulis ini. Tapi cukup banyak sampai membuat saya kebal kalau ditolak itu artinya ya bukan bagus, tapi masih bisa kita perbaiki. Dari Reinha mau tanya Kak, kenapa pilih judul Cinta Subuh? Kenapa ya? Ada sedikit filosofisnya sih, saya sendiri bukan orang yang terlalu religius, makanya ketika nulis novel Cinta Subuh yang dikategorikan sebagai novel religi juga ada perang batin gitu buat saya. Ada kayak, aduh, emangnya udah sealim apa sih nulis novel religi? Emangnya sudah sepaham agama apa sih sampai nulis novel religi? Nah, makanya akhirnya saya menyimpulkan bahwa yang saya tulis ini bukan novel religi, tapi pengalaman religi yang saya buka dalam bentuk novel. Kenapa saya pilih judul Cinta Subuh? Buat saya, subuh itu bukti cinta pencipta sama kita. Jadi, karena subuh itulah kita diajak mulai berdisiplin. Jadi, orang-orang yang terbiasa sholat subuh di masjid tepat waktu, itu pasti orang-orang yang lebih mudah mendisiplinkan diri. Jadi, kayak subuh itu bukti cinta Tuhan sama kita. Itu adalah kewajiban yang menjadi bukti cinta Tuhan. Itu buat saya. Ya. Mungkin teman-teman yang lagi nyoba nulis, lagi nyoba berkarya, terus mengalami ditolak sama penerbit, saya deh, ditolak semakin banyak, itu pertama bikin mental kita semakin kuat, jadi semakin banyak ditolak, harusnya bukan nyerah, tapi semakin greng, gitu, makin on, makin semangat. Terus penolakan itu membuat kita belajar. Jadi ketika satu naskah atau satu ide kita ditolak, itu kita jangan sampai malah down, gitu. Jangan sampai kita malah tolak nih, berarti saya nggak berbakat, nggak ditolak itu berarti kita ada kesempatan belajar, ada kesempatan memperbaiki karya tulis kita. Terus satu lagi, nggak semua penolakan itu juga artinya karya kita belum cukup baik. Kadang-kadang juga ada kita mau menerbitkan sesuatu, kemudian ditolak penerbit bukan karena jelek, tapi karena nggak cocok sama image penerbitnya misalnya. Itu juga bisa. Jadi ketika ditolak itu banyak sekali faktor. Cuman yang paling baik kalau menurut saya ketika ya kita melatih mental aja, kita kalau bisa diajak diskusi penerbitnya, ditanya kalau boleh tahu naskah saya ditolak sebabnya apa yang kira-kira bisa saya perbaiki. Oke, dari Anggita, mau Anggita lagi ya, Anggita yang sama, motivasi Kak Gifar nulis seperti apa ya, kadang kan sering titik penuh nih, maksudnya titik jenuh kali ya, kadang kan sering pertanyaannya motivasi Kak Gifar nulis seperti apa ya, kadang kan sering titik jenuh Kak, cara mengatasinya gimana? Tulisannya titik penuh ya, tapi saya nangkapnya mungkin maksudnya titik jenuh yang kita. Oke. Motivasi saya nulis tadi, pertama saya, jadi saya pernah, waktu masih muda banget, saya pernah baca sebuah blog, saya gak inget yang nulis siapa, sorry, saya gak inget nama blognya apa, tapi saya inget betul siapa yang nulis, orangnya gak kenal sama saya juga sama orangnya, tapi tulisannya di novel itu betul, di blog itu betul-betul bikin saya ngerasa, oh iya, menulis ini sesuatu hal yang baik untuk diri saya dan orang lain. Sama, saya pernah cita-cita jadi dokter, tapi saya takut darah. Jadi, karena takut darah, ya bisa jadi dokter. Mungkin juga kemampuannya juga banget saya. Karena saya cukup tidak berbakat dalam biologi dan matematika. Nah, akhirnya tapi saya tetap punya perasaan ingin bisa mengobati orang. Waktu itu sedikit terlintas, oh, pengen jadi psikolog. Kalau nggak bisa jadi dokter fisik, mungkin bisa jadi dokter juga. Tapi juga nggak kesampaian karena akhirnya saya malah kuliah hukum. Nah,
hari waktu dan baca blog Kalor Ngidul ini, ada satu tulisan orang ini, saya menulis adalah cara untuk mengubah hidup. Ya, itu tulisan itu benar-benar mengubah hidup saya, benar-benar buat saya jadi, wah iya nih, tulis ini betul-betul ngasih pengaruh banyak buat pembacanya. Ketika kita nulis sesuatu, entah itu ide, entah itu cerita, entah itu perasaan yang dituangkan dalam tulisan, kemudian sampai ke orang lain, tulisan kita itu bisa jadi obat. Jadi, saya nggak tahu berapa kali saya baca novel yang buat saya tergerak dan berubah. Kemarin banget saya baru baca Bumi Cinta. Bumi Cinta ini novel lamanya Habibur Rahman. Tapi saya baru baca ini tahun 2019 akhir. Itu novel apa ya, bikin saya, oh iya saya belum jadi pria yang baik, saya udah punya anak dan istri sekarang. Novel itu buat saya ngerasa, oh saya masih bisa jadi orang yang lebih baik, bisa berubah jadi orang yang lebih baik. Itu karena baca novel orang. Jadi kalau ditanya motivasi saya menulis novel itu apa, saya ingin tulisan saya bisa membuat orang lain tergerak, sama seperti saya tergerak. Gitu, kalau cara menghadapi titik jenuh gimana? Jujur ya, kalau titik jenuh itu kayak ya jenuh karena nulis itu kayak pas sering banget malas, apalagi lebih baik kadang-kadang gini, saya lagi nulis terus deadline, terus capek, bosan, jenuh, terus saya alihkan dengan main Dota, entah main Tekken 7, entah main Spiker. Saya juga orang yang main game, kadang saya alihkan nulis jenuh itu saya alihkan ke makan, makanya saya gemuk. Tapi kalau ditanya gini sih, kalau ditanya cara menghadapi titik jenuh, mungkin gini, setiap orang akan beda cara menghadapi titik jenuh. Cuma ingat lagi kembali apa alasan kita nulis. Ketika kita jenuh, ingat kembali alasan kita nulis. Kalau saya gini, beristirahat gak apa-apa. Kita jenuh, capek, nulis, gak apa-apa, yaudah istirahat dulu gak apa-apa. Tapi jangan berhenti. Istirahat kemudian mulai lagi. Berjalan gak apa-apa, nulis pelan-pelan gak apa-apa. Gak harus cepat lari-lari. Yang penting kita terus nulis, kalau saya begitu, supaya kita dan gini, kadang itu bukan titik jenuh, tapi kita kena writer's block, kita kena itu nggak ada inspirasi lagi. Ketika itu kejadian sama saya, yang saya lakukan, saya baca lagi buku orang lain, terus nanti saya terinspirasi, saya mulai nulis lagi. Dari My Name is Cinta, lebih enak nulis novel dari pengalaman pribadi atau bukan? Buat saya lebih enak nulis novel dari aib orang lain. Dari pengalaman pribadi itu paling enak sih, karena kayak yang saya bilang tadi, kalau saya ketika nulis novel berusaha sekali mencurahkan perasaan, mencurahkan emosi, dan tentu akan lebih mudah mencurahkan perasaan emosi dari sesuatu yang kita alami sendiri. Jadi kalau ditanya lebih enak nulis novel dari pengalaman pribadi atau nulis novel nggak dari pengalaman pribadi, lebih enak dari pengalaman pribadi, tapi lebih kreatif kalau teman-teman bisa mencurahkan emosi yang tidak teman-teman alami. Ya sih, kalau lebih enak lebih mudah pengalaman pribadi. Nah, saya punya masukan buat teman-teman yang juga nulis. Kadang tuh kita suka mempertanyakan kayak gini, sebetulnya menulis itu baiknya menulis yang kita kan kalau nulis maunya riset pasar dulu, pengen supaya laku. Kemudian nanti akan muncul pertanyaan, lebih baik menulis sesuatu yang kita suka atau menulis sesuatu yang orang lain suka? Nah, kalau kita lihat dari logika industri, tentu kita akan jawab lebih baik nulis yang orang lain suka dong, supaya banyak pembacanya. Buat saya kebalikannya, lebih baik kita menulis apa yang kita sukai dulu, karena kita nggak tahu selera orang berubah, kita nggak tahu orang lain peduli. Yang jelas ketika kita mencoba menulis sesuatu yang kita sukai, hati kita lega, perasaan kita lega. Hasilnya diterima oleh orang lain atau enggak, tapi kita sudah melakukan sesuatu yang berkarya dengan sesuatu yang itu. Makasih pertanyaannya teman-teman. Ada lagi? Jadi ada ini lagi, ada apa ya? Aku mau sharing sedikit pengalaman. Karya pertama yang aku
novel. Aku bikinnya sudut pandang si karakter orang pertama. Nah itu juga ketika teman-teman nulis, kalau saran dari aku sih ketika teman-teman nulis, memang paling mudah dan paling enak memposisikan diri kita sebagai karakter utama. Itu karakter utama sifatnya nggak harus sama persis seperti sifat kita. Tapi kalau kita memposisikan diri sebagai karakter utama, kita bisa lebih menyampaikan feel kita ke pembaca nanti. Kita bisa lebih lebih wise dalam menciptakan situasi, membuat karakter kita menghadapi situasi yang baik, kita lebih wise. Jadi menurutku kalau untuk nulis awal-awal ada baiknya, kalau aku pribadi ya, ini resep aja, dibanding pakai sudut pandang orang ketiga, dibanding pakai narasi, lebih enak kita sudut pandang orang pertama. Dari Adi Musaad, kan saya mau buat novel, tapi kadang sering bentrok ceritanya kayak alur, solusinya gimana, apa perlu dimulai dari awal. Satu lagi, waktu paling enak, kapan. Oke. Mungkin maksudnya ini ya, ketika nulis novel, kemudian mandek, nggak tahu harus melanjutkan alurnya kayak gimana, udah mentok. Solusinya apa perlu dimulai dari awal. Waduh, capek dong nanti kalau udah nulis 100 halaman lebih, karena kita mandek, terus kita harus mulai dari awal. Nah, ini juga hal yang baru saya pelajari ketika saya justru mulai nulis cerita subuh dan sudah ada di tengah-tengah. Jadi kalau nulis itu kan ada yang namanya kerangka karangan ya. Makanya saya yang kesel banget waktu SD dan SMP, saya tidak menyimak pelajaran bahasa Indonesia dengan baik. Makanya ketika jadi penulis akhirnya ada sedikit kerepotan beradaptasi. Jadi ketika nulis itu baiknya kita sudah punya kerangka karangannya, kita sudah punya garis-garis plotnya, ceritanya mau dibawa kemana. Jadi kita ketika menghadapi stuck cerita, stuck ide, kita bisa kembali lagi buka tuh kita kerangka karangan yang dulu kita tulis, kita mau cerita ini mengarah kemana alurnya. Jadi kita nggak terperangkap dalam jalan buntu stuck ide tadi. Kalau saran saya sih, dibanding memulai dari awal, mendingan gali lagi, kira-kira mau ceritanya dibawa kemana. Kalau benar-benar ngestak banget pun, sayang gitu kalau kita harus mulai dari awal, sementara mungkin aja beberapa chapter yang udah kita buat itu yang kemudian stuck sebetulnya itu udah bagus. Jadi digali lagi ke belakang, dibaca ulang, supaya kita dapat lagi mau ngebawa feel ceritanya kemana. Itu kalau kalian terlanjur bikin cerita tanpa rangka karangan. Saran saya kalau mulai berkarya, jangan lupa bikin. Satu lagi, waktu paling enak untuk nulis kapan? Ketika ada ide. Paling enak nulis ketika ada ide. Kapan itu ada idenya? Ketika mood kita happy, ketika kita bahagia. Kalau saya dalam keadaan stres, saya nggak bisa nulis. Saya harus bahagia dulu baru nulis. Makanya saya tadi makan, main game, pokoknya apapun yang bisa bikin saya bahagia. Main sama anak, main sama istri. Dari Lala 10, Kak, aku mau tanya gimana caranya konsisten sama cerita yang kita buat? Sama ada nggak penulis yang jadi Kakak harus kayak dia nih, thanks Kak. Oke, ada. Cara konsisten. Konsisten itu buah dari tekad kalau buat saya. Saya orangnya sporadis, saya orangnya sebetulnya ceroboh, malas-malasan, dan susah untuk disiplin. Makanya kalau itu pertanyaan bagus banget buat saya karena saya ngalamin sendiri. Gimana caranya dari orang yang disiplin bisa jadi deadline? Gimana caranya dari orang mut-mutan jadi konsisten ketika cara konsisten itu satu-satunya dengan membiasakan diri. Jadi memang harus dipaksa awal-awal. Tadi kan saya bilang waktu paling enak paling nulis kapan? Ya kalau lagi bahagia itu paling enak. Tapi kalau pertanyaannya kapankah waktu paling baik? Setiap waktu baik. Nah kita atur nih waktunya. Kan sehari saya harus nulis 10 halaman atau 5 halaman aja. Sehari saya harus nulis 5 halaman. Kalau itu dilakukan dengan rutin, maka kita akan dapatkan konsistensi sebagai hasil, sebagai berkahnya. Sebenarnya, ada nggak penulis yang jadi motivasi kakak? Saya fans sama penulis yang lebih muda dari saya. mungkin teman-teman tahu Instagram GS Hiren. Keren sekali dia. Semua novel dia saya suka. Dari mulai novel cinta-cintanya sampai novel trilogi yang baru terbit dua. Kami bukan Jonas Berdasi, sama-sama
orang itu tulisannya enak sekali buat dibaca, saya suka karakter tulisan dia, saya suka juga ide-ide yang dia tuangkan. Gawat. Kak, siapa atau apa musiknya Kak Ali buat tulis? Gimana cara dapetin news? Pertanyaannya hampir serupa sama yang di atas. Caranya ya kamu banyak-banyakin banyak-banyakin ikatan emosional sama sesuatu yang kamu sukai. Kalau ditanya siapa musiknya saya, atau apa musiknya saya, kalau siapanya saya akan jawab yang pertama istri. Yang kedua ada guru saya namanya Mustafauzi Rahmat. Sama kalau ditanya apanya, itu kasih sayang orang-orang sekitar saya. Jadi kalau ditanya gimana caranya dapetin news, sebetulnya harus banyak-banyak bersyukur sih. Kita harus melihat apa yang kita idolakan sama apa yang kita syukuri. Jadi kayak kalau saya pribadi, lebih ke ikatan emosional saya kepada seseorang atau sesuatu. Apa ya? Bicara tentang news lagi, bicara tentang orang-orang atau apa-apa yang mempengaruhi orang-orang atau apa-apa yang mempengaruhi saya ini bukan orang yang suka bacaan rumit sebetulnya. Jadi saya suka karya-karya orang-orang yang karya-karyanya itu sudah dipahami gitu, sudah dimengerti. Makanya tadi ada saya bilang guru saya itu namanya Ustaz Fauzi. Kalau kalian baca tulisan dia, dia bukan tulisan yang terkenal, tapi saya yakin siapapun yang baca tulisan saya, tulisan beliau pasti saya tersentuh hatinya. Ceritain karya pertama dong Kak, awal-awal masuk dunia penulisan dan kenapa pengen jadi penulis, apakah ada panutan atau penulis yang diperhatikan? Lan masih berhubungan sama pertanyaan sebelumnya tentang penulis favorit. Sebetulnya tadi saya sudah jawab ya, Khairan, banyak lagi sih penulis favorit saya, kayak misalkan kalau Buaran. Saya suka penulis zaman dahulu banget, Voltaire. Saya suka siapa ya? Oh, saya suka Tolkien. Saya suka ini justru bukan penulis novel. Saya suka mangaka Kurosawa Naoki. Saya suka pakai banget. Kalian harus coba baca manga-manga Kurosawa Naoki. Kalian akan dapetin gambar yang biasa aja, tapi cara bercerita dan cerita yang dalam yang itu. Cerita karya pertama kita, karya pertama saya di dunia penulisan, kalau kita bicaranya sesuatu yang dicetak, buku atau novel, maka karya pertama saya cinta buku. Tapi saya mengikuti dunia penulisan naskah jauh sebelum novel cinta buku. Fokus saya waktu itu membuat cerita yang bisa ditangkap mudah, yang bisa menginspirasi banyak orang, yang bisa menyentuh emosi seseorang, yang bisa menggerakkan orang lain tanpa terus orang-orang itu merasa dibully. Jadi saya memang fokusnya lebih ke drama dan karena saya sendiri seorang muslim, jadi saya bikinnya basis pemahamannya biasanya dari sudut pandang Islam. Walaupun sebetulnya itu sifat-sifat universal yang saya gambarkan di karakter. Misalkan kalau saya bikin novel cinta subuh, dari judul kan sebenarnya cinta subuh ya, tapi tentang sholat subuh, tentang Islam. Tapi bener deh, coba deh teman-teman baca sedikit. Saya yakin teman-teman akan dapatkan lebih dari sekedar bacaan yang religi. Jadi kayak ketika baca cinta subuh, mungkin teman-teman yang tadinya ingin jadi pengusaha, teman-teman yang tadinya tidak disiplin jadi pengen lebih disiplin, teman-teman yang tadinya kurang dekat sama orang tua jadi pengen dekat sama orang tua. Jadi, saya yang saya gambarkan di tulisan saya, meskipun saya menjadikan basis agama saya sebagai salah satu sudut pandang utama di novel atau cerita saya, tapi sebetulnya dan juga sebetulnya itu punya lebih dari sekedar nilai-nilai religi yang punya lebih banyak nilai. Penulis yang saya favoritkan tadi saya sudah banyak. Kalau ditanya yang paling saya favoritkan, ya kalau yang paling, saya juga suka karya-karyanya Fatih atau Fatih.
itu bagus, pakai banget kayak Indonesia, selalu nyentuh, terus dia juga orang yang baik, karakter orangnya juga saya suka. Oke, dari Halimah, Kak mau tanya nih terkait alur maju mundur dalam penulisan novel agar pembaca nggak bingung dengan cerita kita dan tetap suka. Tips untuk menulis yang baik bagaimana? Penggunaan flashback on dan flashback off itu sebetulnya baik atau tidak? Atau bisa dengan pembatas tertentu? Oke, pada dasarnya ini juga hal yang menarik. Ketika nulis, kan kita berkomunikasi dengan pembaca. Kita menceritakan kepada pembaca. Alur maju mundur itu bisa jadi sesuatu yang menyenangkan buat pembaca tergantung genre yang ditulis. Misalkan, teman-teman nulis genre misteri, detektif, solve misteri. Jadi kayak flashbacknya teman-teman gunakan untuk ngasih plot twist. Maka teman-teman perlu skill yang lebih mumpuni untuk bercerita, perlu kemampuan komunikasi yang lebih baik supaya pembaca tidak bingung. Jadi gini, tentu kita sama pembaca punya pengalaman yang berbeda, punya experience yang berbeda, punya latar belakang lingkungan yang berbeda, dan menghasilkan cara berpikir yang berbeda pula. Makanya ketika ditanya, gimana caranya supaya pembaca nggak bingung dengan cerita kita, maka kita harus menempatkan diri kita seperti pembaca. Kira-kira kalau kita bukan penulisnya, kita baca karya kita bingung nggak? Kalau kita bingung, kita penggunaan flashback on dan flashback off itu sebetulnya baik atau tidak? Bolehkah dengan pembatas tertentu? Kalau buat saya, flashback on dan flashback off itu baik selama tidak berlebihan. Sebenarnya semuanya sih, semua jenis tulisan kalau ada part yang berlebihannya akan jadi kurang enak untuk dinikmati. Misalkan kita bikin satu novel yang punya satu konflik utama, satu benang merah yang maju terus. Nah, kita selipkan beberapa kali flashback ke belakang untuk kasih tahu spin-off karakternya. Tapi kita jangan sampai melupakan si plot utama yang berjalan ini. Kalau kita flashback terus bahas flashbacknya keterusan, plot utamanya nggak jalan, jadinya nggak baik. Tapi kalau flashback ke belakang, ketika flashback kemudian malah mendorong plot berjalan, jadi baik, malah jadi bagus novelnya. Saya suka flashback-flashback yang bisa bikin saya lebih mengenal karakter utama. Flashback yang membuat saya tahu apa alasan di balik tidak. Atau flashback yang bikin saya merasa, oh ternyata begini. Saya suka flashback-flashback. Dari Emil Sabil, kadang mau nulis nih, udah dapat. Saya bingung judulnya apa ya, saya juga nggak tahu judulnya. Kedengeran ya? Kadang mau nulis nih, udah dapat, konteksnya udah dapat, saya bingung judulnya apa ya. Saya juga nggak tahu Mas Emil judulnya apa, kan saya belum baca. Jadi judul itu sesuatu yang buat saya juga susah. Juga kadang saya kesusahan untuk mendapatkan sebuah judul. Jadi saya mungkin pertanyaan ini mungkin saya akan jawab mungkin Mas Emil lebih paham. Alan lebih suka menggunakan sastra tinggi atau yang mudah dipahami? Kalau saya lebih suka yang mudah dipahami. Sastra tinggi enak untuk dibaca. Bisa juga yang kurang dari, kan kita sering dengar nih kemampuan literasi orang Indonesia itu ada di bawah rata-rata. Kemampuan literasi bukan kemampuan membaca aja, tapi kemampuan memahami bacaan. Nah, kadang-kadang banyak tulis yang bersastra tinggi. Biarpun gini ya, biarpun setiap tulisan itu ada pasarnya masing-masing. Mungkin ada penulis yang memang pasarnya penikmat sastra tinggi. Tapi kalau saya pribadi, saya akan bilang penulis itu berkomunikasi. Jadi lebih baik kalau lebih mudah dipahami. Kak Gifar, aku mau tanya lagi. Emang pada dasarnya kakak suka novel drama romance ya, makanya kakak bikin novel genre itu. Ada nggak genre lain yang kakak suka dan mau coba buat novelnya? Pertama aku pria yang romantis, nggak ada yang bisa. Jadi saya emang suka genre romance, apa ya, suka aja gitu. Mungkin aku laki-laki yang sedikit mellow kali ya. Jadi begitulah. Gitu. Tapi kalau ditanya apakah saya nulis genre romance itu karena kan enggak juga. Saya juga suka action, saya juga suka thriller, saya juga suka misteri. Saya nulis genre romance karena memang kebetulan waktu itu ada kesempatannya untuk
insya Allah saya akan coba genre-genre lain. Romy Gallery, bagusan bikin cerita alurnya cepat atau lambat ya, soalnya kadang kita tuh bingung sendiri, membacanya bosan. Apa sih yang menjadikan novel itu dikatakan bagus? Nah lo, ini pertanyaannya subjektif banget Romy. Gimana ya? Romy sendiri kan pasti punya, kita semua, bukan cuma Romy, saya juga, kita semua teman-teman pasti punya novel favorit. Pasti kita punya selera yang berbeda untuk bilang sebuah novel bagus atau jelek. Jadi kalau dijawab dengan singkat, novel yang bagus adalah novel yang dicintai sama penulisnya. Kalau penulisnya mencintai karyanya, pasti dia berkarya nggak main-main. Pasti orang lain yang baca juga akan merasakan, oh ini novel dibuat dengan cinta. Saya begitu. Kalau bagusan bikin cerita alurnya cepat atau lambat ya, pendapat saya secara subjektif, tapi saya suka novel yang cepat alurnya. Tapi kadang-kadang kita juga perlu melambat untuk menikmati emosi tertentu. Jadi cepat atau lambat lagi-lagi saya bilang subjektif. Dari Ugi 15, Kak Ali pernah coba nulis genre lain nggak? Drama roman sejak kapan? Sejak pertama nulis fokusnya memang genre, bukan fokusnya ya. Sebagian besar kesempatan yang datang sama saya adalah untuk menulis genre drama romans, entah untuk menulis novel ataupun menulis naskah. Jadi sebetulnya saya lebih ke kesempatan yang diberikan sama saya baru itu. Tapi saya juga sedang menyiapkan beberapa judul lain yang genrenya juga beda sama yang itu. Jadi kalau ditanya sejak kapan, sejak pertama nulis sejak 2012 saya fokus di genre romans. Sebenarnya bukan fokus, saya dapat katanya banyaknya di genre romans. Nah, aku sering ngerasa gini deh, sering ngerasa bahwa kadang-kadang, bukan kadang-kadang, kalau kita perhatikan ya, novel di Indonesia bukan cuma novel, mungkin teman-teman ada juga yang baca webtoon, ada yang baca drama, itu pasti paling banyak genrenya romans atau queer. Sebetulnya itu lebih ke selera masyarakat sih. Jadi banyak penulis tidak menulis sesuai apa yang kan karena ngelihat pasar, aku salah satunya. Kadang-kadang tuh kita terperangkap pada aku pengen nulis A, tapi pasar hanya mau menerima B, jadi aku nulis B. Mungkin kita semua, teman-teman juga yang nanti nulis, harus mulai belajar, ayo pelan-pelan lewat kita, kita kembangkan, kita ajak orang Indonesia, kita ajak pembaca Indonesia untuk mau mengeksplor lebih banyak genre lagi, untuk mau mengeksplor lebih banyak cerita lagi, untuk mau berkembang supaya akhirnya kemampuan literasi orang Indonesia tinggi. Anggita lagi, pernah kepikiran genre horor? Aku pernah nulis horor, tapi bukan novel ya, itu pendek. Pernah, aku pernah kepikiran nulis horor dan aku juga lagi nulis horor juga, tapi naskah. Kak, bisa kasih tahu kelebihan dan kekurangan paket tokoh aku dan orang ketiga dong? Aku tadi udah bahas sedikit di atas. Bukan kekurangan yang aku bahas, kelebihannya. Kalau kelebihannya, kalau pakai sudut pandang orang pertama, pakai aku, kita menceritakan sebagai karakter novel, buatku pribadi ya, kita bisa lebih mudah keluar emosi orang. Karena kita sendiri menempatkan diri kita jadi karakter yang merasakan situasi. Kelebihannya ketika kita menjadi penulis menggunakan narasi orang ketiga, kalau buat aku sekali lagi, objektif, subjektif banget, setiap orang berbeda. Buat aku, kalau orang ketiga itu bisa, kalau narasi, itu bisa lebih ciamik dalam menceritakan keadaan. Dan bisa lebih natural menggunakan kata-kata yang sastra. Kata-kata yang, tadi apa ya, mengambil istilah teman yang menggunakan sastra yang puitis. Kalau pakai tokoh aku, misalkan aku mau menggambarkan karakter yang tengil kesehariannya. Karakter yang tengil, dia itu anak. Ya, anak pengkolan, ya bukan orang yang bisa bersastra lah. Tiba-tiba aku lagi pengen menggambarkan orang ini dengan puitis. Sementara aku pakai sudut pandang aku si tokoh yang selengean tadi. Maka nanti akan jumping tuh, akan penonton, pembaca akan ngelihat ini. Lah, ini kan orangnya selengean, kok tiba-tiba dia ngeluarin kata-kata puitis? Gak masuk. Kalau pakai narasi orang ketiga, penulis berhak menambahkan narasi-narasi yang puitis, yang sastra, tanpa mengubah karakter si tokoh utamanya. Halimah, Kak mau nanya lagi nih, kadang kita ingin membangun sebuah cerita dengan lokasi tempat yang belum kita pengin banget, tapi kadang ragu, cerita kita nggak sesuai kenyataan tempat
di zaman internet. Jadi kalau selama tempat yang kita mau gambarkan adalah tempat yang banyak di review orang di internet, harusnya itu nggak jadi masalah. Masalahnya adalah kalau misalkan tempat yang mau kita ceritakan ini nggak ada. Misalnya kita mau menggambarkan Indonesia tahun 1820, kita nggak ada. Karena apa ya, referensi tentang tempat tersebut juga langka. Gitu. Jadi kita harus gimana dong? Mainkan imajinasimu. Gitu. Jadi kayak, menurutku gini loh, yang paling indah dari menjadi penulis adalah kita punya hak menggambarkan, kita punya kuasa menggambarkan dunia kepada pembaca. Kita punya kuasa menggambarkan dunia kepada pembaca. Jadi kita nggak perlu takut nanti nggak sesuai, nggak relevan. Kita gambarkan seindah mungkin di imajinasi kita. Kita tuliskan dengan indah biar orang merasa itu hal ini. 19. Kita dulunya jurusan apa Kak Gifari? Itu harus jurusan sastra kah? Aku jurusannya hukum. Sebelum kuliah hukum, aku pernah kuliah sistem informasi. Ya, aku jauh dari sastra. Aku tapi, ya itu, aku kebanyakan menulis berdasarkan apa ya, belajar dari tulisan-tulisan orang lain, beberapa kali ikut short course. Gitu. Ya, sebagian besar itu bukan aku dapat dari pendidikan formal. Jadi, dan banyak penulis yang memang bukan dari jurusan sastra kok, jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Penulis paling sukses biasanya bukan berasal dari jurusan sastra, karena sekali lagi sastra itu, menulis itu tentang rasa. Kalau teman-teman peka secara emosi, pintar merasakan penderitaan orang lain, pintar merasakan kebahagiaan orang lain, percayalah insya Allah teman-teman adalah penulis-penulis yang handal. Ya, masih tentang karya pertama. Cinta Subuh yang aku tulis ini, aku nggak tahu sih ini cukup laku atau enggak ya. Karya yang cukup laku atau enggak. Kalau film pendeknya sih laku ya. Film pendeknya, aku pernah bisa search Cinta Subuh di YouTube. Itu tayang tahun 2015. Dan untuk YouTube tahun 2015, waktu itu 2.500 penonton itu sesuatu yang wah banget. Nulis karya pertama itu, kita pasti akan was-was perasaan takut kalau karya kita nggak diterima di masyarakat. Sekali lagi perasaan yang kayak itu nggak perlu terlalu dipusingin sama teman-teman, nggak perlu terlalu dipikirin dalam-dalam. Yang penting teman-teman sudah mencoba berkarya, sudah, dan kalau sudah diterbitkan berarti perjuangan teman-teman sudah ada hasilnya. Masalah laku atau enggak itu belakangan. Aku punya beberapa tips buat penulis-penulis baru. Pertama terkait penulisan, nulis teman-teman udah nulis, teman-teman harus punya target deadline. Walaupun belum diterima sama penerbit, teman-teman harus punya target deadline. Kenapa? Karena kalau teman-teman nggak punya deadline, maka tulisannya akan ngawang-ngawang dan menghilang jadi imajinasi begitu aja, tanpa pernah tertorehkan jadi prestasi di teman-teman. Tulisan itu gini loh. Misalkan teman-teman mau menamatkan sebuah tulisan, aku pengen bikin judulnya novel, misalkan Sebelum Matahari Terbit. Bikin judulnya, teman-teman bikin plotnya, bikin kerangka-kerangannya, teman-teman bikin target. Novel ini targetnya 300 halaman. Harus selesaikan menulis 300 halaman ini dalam waktu 3-4 bulan paling lama. Nah, teman-teman usahain tuh setiap hari harus mikirin tentang tulisan itu, harus mikirin tentang tulisan itu, harus sehari-hari teman-teman pokoknya tentang gimana ini 4 bulan selesai. Karena kalau teman-teman terdistract, teman-teman yang udah lagi malas tulis, itu nggak mau nulis. Itu teman-teman mau mulai nulis lagi, itu susahnya. Kalau kita udah nulis, usahain lanjut terus. Kalau berhenti, jangan lama-lama. Kalau bisa, jangan berhenti. Istirahat aja, tapi jangan berhenti. Teman-teman ini sekarang berada di zaman yang menurutku beruntung banget. Kita semua beruntung. Kita mau baca novel gampang, mau baca film gampang, mau nonton film gampang, mau dapat inspirasi gampang dari kapanpun. Nah, salah satunya ada platform yang sekarang lagi memberi kita kesempatan untuk ngobrol ini, ada buku.com. Teman-teman bisa baca buku Cinta Subuh di
beli cinta tubuh di toko buku, toko buku kesayangan teman-teman, tapi karena lagi PSBB baiknya online aja. Gampang kan sekarang, waduh nggak bisa ke toko buku, beli online. Ada saya promotor internet. Nah, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah berpartisipasi. Mari sama-sama kita berdoa supaya teman-teman terus berkarya, bisa banyak menginspirasi orang, bisa menciptakan karya-karya yang abadi. Terima kasih. Assalamualaikum.